Merah ini yang paling sakit dan paling bagus di sini. Kalau kalian bisa lihat di sini, halo teman-teman, jadi di video kali ini saya bakalan showcase addon pedang Star Wars yang dimainkan oleh Teguh Sugianto teman-teman. Jadi ada yang request, bang, cara download mode pedang Star Wars yang kayak dimainin Teguh Sugianto. Oke, jadi sekarang saya bakalan kasih tahu mode atau addon ya, karena Teguh Sugianto itu mainnya tuh di Minecraft Java ya teman-teman. Jadi di sini saya bakal kasihkan di Minecraft PE, yaitu sebuah addon ya teman-teman. Ini mirip banget kayak pedang Star Wars yang dimainkan oleh Teguh Sugianto ya teman-teman, karena saya tahu banyak banget yang kalian tuh subscribe itu pakai Minecraft PE ya teman-teman. Jadi bagi kalian yang pakai Minecraft Java, silahkan kalian pakai Minecraft PE ini ya teman-teman. Ini adalah addon, jadi ini gak bakal berfungsi di Minecraft Java ya teman-teman. Jadi di sini silahkan kalian komentar di kolom komentar, kalian tuh pemain apa ya teman-teman. Di sini kalian tuh pemain Minecraft Java atau pemain Minecraft PE ya teman-teman. Jadi di sini kalian komentar di kolom komentar sebanyak-banyak ya teman-teman. Jadi di sini kita langsung aja showcase addon tersebut teman-teman. Jadi sebelum saya showcase, silahkan kalian klik tombol subscribe dulu dan like dulu dan share video ini ke teman-teman kalian, agar teman kalian juga bisa tahu tentang channel saya teman-teman. Makin banyak yang tahu dan itu bakalan makin bagus ya teman-teman. Jadi di sini kalian bisa tonton video sampai habis, jangan di skip-skip ya teman-teman, agar kalian juga bisa tahu keseluruhan dari video saya teman-teman. Jangan di skip-skip ya teman-teman. Jadi di sini langsung saja saya bakalan lihatkan addon pedang Star Wars-nya itu ya. Di sini ada apa nih? Belajar trader ini kenapa di sini? Oke, di sini kita bakalan langsung saja masuk ke ruangan laboratorium ini ya teman-teman. Jadi di sini ada persiapannya. Nah, di sini kalau saya lihat, langsung ada kembang apinya gitu ya. Jadi ini keren banget. Jadi di sini kita bakal lihat dulu ada apa saja di sini. Di sini ada tempat fans. Di sini kita bakalan mengadakan uji coba dari pedang Star Wars City ya teman-teman. Jadi di sini ada juga, di sini saya bakal kasih yang nama tuh dua addon ya teman-teman. Di sini yang kita bakal showcase, yang pertama kita bakal lihat di sini ada pedang Star Wars. Di sini ada pedang Star Wars yang kedua, di sini yang pertama ya teman-teman. Jadi di sini kita bakal lihat yang pertama mana yang bagus, nanti kalian bisa komentar di kolom komentar ya teman-teman. Jadi di sini kita bakal lihat yang pertama. Di sini yang pertama yaitu ada red lightsaber. Jadi di sini ada yang warna merah, di sini ada yang warna biru, kuning dan hijau ya teman-teman. Jadi di sini ada kemampuan spesialnya masing-masing ya teman-teman. Jadi di sini kita bakal lihat dulu di sini, yaitu ada spawn cow ya teman-teman, atau sapi. Wih, salahnya apa dah. Oke, jadi di sini kita bakal spawn sapi dulu. 1, 2, 3, 4. Jadi masing-masing pedang ini ada kemampuan spesialnya masing-masing ya teman-teman. Jadi kita bakal lihat yang pertama dulu. Yang pertama itu warna hijau. Warna hijau tuh damage-nya tuh gak sakit ya teman-teman. Jadi kalau kita lari, dia tuh bakal lebih cepat ya teman-teman. Jadi di sini kita bakal lihat di sini, wih deh, kenapa bawanya kayak gitu kan, kocak banget kelihatannya tuh dia bawa pedang begitu ya teman-teman. Jadi ini adalah edanya tuh seperti ini ya teman-teman, dan ini bakal mempercepat lari kita ya teman-teman. Jadi di sini kalau misalnya ini speednya tuh nambah sedikit, cuma sedikit saja. Nanti kita bakal lihat yang lain pedangnya teman-teman. Jadi kita bakal lihat dari damage-nya teman-teman. Di sini kita bakal lihat dari damage yang warna hijau. 1, 2. Oke, 2 hit ya teman-teman. Jadi kita bakal lihat yang warna kuning, setiap kita pakai pedangnya, nah dia bakal kelihatan kayak speednya tuh bertambah ya. Jadi di sini kita bakal lihat, dan dari warna kuning itu lebih cepat daripada yang warna hijau ya teman-teman. Di sini cara pegang pedangnya juga berbeda ya teman-teman. Jadi di sini kalau bisa lihat ini sama saja. Nah, dia tuh bawa pedang tuh kayak gitu kan. Ini speednya tuh cuma nambah sedikit daripada yang hijau ya teman-teman. Di sini kalau saya lihat, ini lebih cepat sedikit saja sih. Oke, kita bakal lihat dari damage-nya sekarang. Itu tadi 2 hit, kita bakal lihat yang ini. 1, 2. Oke, sama saja damage-nya ya. Tapi lari itu lebih cepat daripada yang hijau. Kita bakal lihat yang warna biru. Nah, dia ada perubahan gitu ya. Kita bakal lihat dari larinya. Nah, ini lebih cepat daripada yang kuning. Kalau misalnya di sini kita cepat banget lari ya, kayak flash ya teman-teman. Di sini kemampuan spesial tuh seperti itu ya, kita bisa lari cepat dan kita bisa memberikan damage yang lebih sakit ya teman-teman. Jadi di sini kalian bakal lihat di sini, nah ini mirip banget yang kalian dimainkan oleh Teguh Sugianto. Dan ada yang gak miripnya, kalau gak miripnya tuh di
kita bisa memakai jurus pedangnya gitu ya. Di situ nggak bisa ya, nggak bisa muter-muterin pedangnya itu kayak di videonya itu nggak bisa ya. Normal di sini kalau misalnya di sini nggak bisa puter-puter gitu ya, karena itu adalah Minecraft Java. Moodnya tuh keren-keren ya teman, daripada yang di sini. Tapi Minecraft itu jauh lebih keren daripada Minecraft Java ya teman. Jadi di sini kalau bisa lihat kecepatan dari larinya itu cepat banget ya teman. Di sini kita bakal lihat dari damage yang pedang warna biru ini, pedang Star Wars-nya ini, kita bakal lihat satu. Oh, ini satu hit langsung mati. Apakah kita mengalahkan yang nama itu Sword Netherite? Kita bakal lihat. Kita bakal spawn dulu di sini kau-nya. Kita bakal coba yang Netherite. Oke, kalah sama Netherite Sword ya, teman. Yang ini jauh lebih efektif, teman. Ini lebih cepat dan damage-nya itu sakit banget. Satu hit langsung hilang semua musuhnya, teman. Di sini kita bakal lihat yang sekarang terakhir itu warna merah. Ini yang paling sakit dan paling bagus di sini. Kalau bisa lihat di sini. Nah, ini speed-nya nambah banget nih. Nambah cepat ya, teman. Kita bakal lihat. Widih, larinya cepat banget, teman-teman. Di sini kalau bisa lihat di sini larinya cepat banget daripada yang warna biru. Nah, ini damage-nya pasti lebih sakit daripada yang warna biru ya, teman. Di sini speed-nya tuh nambah sekian persen ya, teman, daripada pedang yang lainnya. Daripada yang warna hijau, kuning, sama biru, ini yang paling sakit yang warna merah, teman. Jadi di sini kita bakalan lihat damage-nya berapa sakitnya, teman. Kita bakal bunuh si Ko, satu hit langsung mati kayak yang warna biru. Ini beda tipis tapi cuma larinya tuh lebih cepat yang warna merah. Kita bakal bawa keluar. Dan kita bakal bunuh yang ini. Oke, dua hit ya kalau dilama ini ya. Oh, mati kau bukan yang kalau sapi. Satu hit mati, tapi ini lagi satu hit lalu mati. Kita bakal lihat ini si babi, kita bakal pukul satu hit mati. Ini pedang sakti, ini adalah pedang Star Wars ya teman. Jadi di sini kalau bisa download, untuk link downloadnya itu saya bakal kasih di deskripsi ya teman. Oke, kita bakal lanjut yang ke gitu ya, yang kedua ini, pedang Star Wars yang kedua ini ya teman. Kita bakal lihat mana yang paling keren dari semua pedang ini ya teman. Jadi kita bakal lihat dari yang kedua dulu ya teman. A few moments later. Oke, teman, jadi kita bakal lanjut yang pedang Star Wars yang kedua. Ini addon-nya beda lagi sama yang ini ya, teman. Kita bakal lihat di sini ada apa saja di cheese ini. 1 2 3 kita bakal lihat. Di sini ada crafting ya, teman. Di sini kita disiapkan crafting table. Kita bakal taruh di sini dulu. Waduh, lagi hujan nih. Kita bakal hilangkan dulu hujannya supaya enggak mengganggu ya, teman. Kita bakal lihat lagi apa saja di crafting ini. Di sini kita dapatkan iron ingot dan di sini ada stone button. Di sini ada diamond, di sini ada gold, emerald, ender pearl dan redstone, teman. Kita bakal crafting kayak yang tadi ya. Caranya kita taruh di sini, kita taruh button di sini dan kita bakal taruh diamond di sini dan jadilah ini pedang laser atau Star Wars ya pedangnya. Dan ini keren banget, kita bakal gabungkan saja semua item ini ya teman. Di sini ada warna kuning, di sini ada warna kuning juga. Kita bakal lihat lagi ini warna hijau sekarang, emerald ya teman. Lihat, oh ya, warna hijau dan sekarang warna apa nih ya, warna yang ini warna apa, ender pearl ya. Sekarang juga kita bakal lihat, oh, warna ungu ya teman. Oke, yang ini kalau redstone pasti sudah tahu yaitu warna merah teman. Widih, ini ada 5 ya, daripada ini yang itu ada 4, yang ini sekarang ada 5. Oh my god, ini keren banget dari pedang ya teman. Ini pedang laser ini keren sih, dan untuk kita bawa ini sama kayak pedang biasa saja ya teman. Daripada yang tadi itu besar banget pedangnya teman, yang ini lebih kecil. Dan di sini kita gak bisa pakai jurus gitu ya, kayak yang di Tebus Gianto itu dia gak bisa. Di addon ini gak bisa memakai jurus combo-combo gitu. Kita bisa muter-muterin pedang, itu gak bisa ya, karena ini Minecraft PE gak Minecraft Java ya. Jadi ada bedanya sedikit dan ada persamaannya sedikit ya teman, dimaklumin saja. Karena kita pakai Minecraft PE juga dan juga memakai juga Minecraft PE ya teman. Jadi siapa pakai addon saja gak mood ya teman. Oke, kita bakal langsung saja tes satu-satu damage-nya ini ya teman. Di sini ada bahan percobaannya juga. Kita bakal lihat dari ko semuanya ini ko. Kita bakal kasih sapi. Wih, sapinya malah lepas dari sana dong. Waduh, kita bakal coba bunuh yang pakai merah dulu. Wih, dia ngedrop apa tuh, kok ada ngedrop beginian? Ini apa nih? For
Nakes energi. Oh, berarti ada energinya dong. Begitu ya. Berarti, kenapa yang kecil? Jangan yang kecil. Kita bakal spawn lagi, spawn dan spawn. Oke. Kita bakal coba tes ini apa nih? Saya gak tahu juga. Mungkin dari pengaruh Edan ya. Kita bakal yang warna biru. Kita bakal tes. Wah, semuanya kayaknya sakit di damage-nya, teman-teman. Kita coba yang warna kuning. Wah, ini sakit banget sih. Kita bakal warna hijau. Satu hit semuanya mati. Kocak ini pedangnya, teman-teman. Wah, ini benar-benar pedang sakti nih. Pedang Star Wars yang sakti di dalam. Satu hit semuanya itu pakai ini mati. Tapi ini gak ada spesial. Itu cuma satu hit bisa mati ya, teman-teman. Oh, ini gak bisa nih. Ini berapa hit nih? Oh, cuma 3 hit. Lebih bagus yang tadi, yang besar itu ya. Kalau pakai yang kau itu lebih sakit. Ataukah ini kalau domba? Oke, satu hit nih. Ini dapat ngedrop yang layak tadi ya. Saya gak tahu itu fungsinya apa ya, teman-teman. Yang ini nih, forecast energi. Mungkin ada kombinasinya lagi ya, teman-teman. Oke, jadi di sini nggak ada kemampuan spesial kayak lari itu ya. Di sini kalau saya lihat di sini larinya masih sama saja. Kalau kita pakai pedang ini nggak ada perubahan ya, teman-teman. Kayak yang tadi itu baru ada perubahan ya, teman-teman. Jadi ini nggak ada sama sekali perubahan dari kita lari ataupun gitu ya. Kemampuan spesialnya itu gak ada. Kalau kita gerak-gerakin pedang itu gak ada ya, teman-teman. Jadi ini cuma memberikan damage saja yang lebih sakit daripada sword yang lainnya di Minecraft ini ya, teman-teman. Untuk saya showcase Edan ini sudah selesai, teman-teman. Jadi saya sudah semua showcase dari pedang Star Wars ini. Jadi bagi kalian yang suka dengan pedang ini, silahkan kalian cek di deskripsi. Saya sudah siapkan untuk link downloadnya, teman-teman. Jadi di sini silahkan kalian komentar di kolom komentar sword mana atau pedang mana yang kalian suka dari Edan ini ya, teman-teman. Jadi mungkin video sampai segini saja, dan terima kasih buat kalian sudah nonton video kali ini sampai akhir, teman-teman. Dan jangan lupa kalian klik like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian agar teman kalian juga bisa tahu tentang channel saya, teman-teman. Makin banyak yang tahu dan itu bakal makin bagus. Dan terima kasih buat kalian sudah nonton. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye bye. Thank you sudah nonton sampai akhir ya, teman-teman.